Ada, jadi setiap tahun itu ada program penanaman 1000 pohon bambu. Targetnya ada penanaman besok ini, targetnya adalah 400. Yang dilakukan oleh dimulai dari kelompok tani Lindung Harapan. Terus ya intinya siapa saja yang mau ikut. Nah, terus direncanakan ada salah satu kelompok di luar Lindung Harapan, yaitu kelompok apa namanya saya lupa, itu dari Kampung Cijulang, dia juga ikut bergabung dengan program ini. Tujuannya intinya ada tiga, yaitu satu adalah mempertahankan sumber mata air, kedua adalah menjaga erosi, ketiganya ya penghijauan, bahwa menunjukkan selama ini kami di sekitar Gunung Halimun Salak itu tidak merusak hutan, tapi kami menanam. Lokasinya tepatnya ada di kali atau Sungai Citapos dan sungai apa namanya yang ada di kawasan Gunung Halimun Salak, yaitu tepatnya di Kampung Tapos. Nah, bagi siapapun yang mau bergabung dengan kami, pada intinya kami siap menerima apapun bentuk bantuannya atau bentuk dia bergabung dalam segi misalnya membantu bibitnya atau mungkin uangnya atau mungkin tenaganya, bisa menghubungi di Sekretaris Lindung Harapan, yaitu di nomor HP 088962 7085.